Ya, saya salah seorang daripada yang terkandas di gunung lah. Sama ini dan ada satu lagi Christopher, Camila yang membuat keputusan untuk turun ke bawah selepas tiada apa-apa bantuan yang kami inginkan. Kami menunggu bantuan dari sekitar 7.15 pagi. So, hingga jam 4 petang. Kami sendiri pun tidak tahu macam mana kekuatan itu ada dalam diri kami semua. Semua 30 orang mountain guides itu termasuk satu staf sepak, yaitu Mitun, Inci Mitun. Jadi kami panggil untuk berbincang, adakah kita setuju semua untuk menanggung risiko yang sangat tinggi untuk menyelamatkan mereka. Sebab kalau sekiranya kami tidak buat keputusan seperti ini, kemungkinan kematian akan berlaku lebih lagi. Sebab panas, sejuk, lapar, haus, tiada kelengkapan yang cukup. Jadi kami buat keputusan yang boleh dikatakan saya sendiri terkejut dengan keputusan saya. Nanti dulu, bagi saya ketenangan dulu. Sebab saya masih terumah lagi, susah saya mau cakap ini sekarang. Saya umumkan di sana selepas kami, saya dengan dia buat keputusan bahwa kita akan turun. Bantuan akan datang pada esok pagi. Kalau esok pagi, apa akan terjadi dengan kami? Untuk menyelamatkan 105 orang dan lebih kurang 30 mountain guide di situ. Jadi di samping kami menjaga kami punya keselamatan juga, kami membuat keputusan untuk meredah laluan yang terhalang oleh bongkah-bongkah batu. Dengan bantuan guide-guide yang lain itu, kami dapat satu keputusan bila tiada rescue yang datang untuk membantu kami dari bawah. Saya jadi ketua untuk mengangkat tali atas keputusan kesatuan guide kami yang terkandas di atas. Dan ya, saya mengetahui untuk angkat tali itu dan untuk menurunkan orang-orang yang terkandas di atas seramai 137 orang lah. Kami mendahului grup rombongan yang 105 orang itu, dan kami membuat laluan yang kami pikirkan boleh dilalui oleh 105 orang. Dan syukur sebab 105 orang nyawa di situ dari berbagai negara, termasuk Sabah, termasuk Semenanjung Malaysia, dan berbagai bangsa, dan selamat sampai ke Timpon Gede. Dan jam terakhir mereka sampai ke Timpon Gede ialah jam 3 pagi. Daripada start kami buat decision untuk perkara ini dari jam 4 petang. Staf Sabah Park, Encik Mitun Langgim, dia punya komitmen sangat tinggi untuk berusaha untuk meminta bantuan daripada pihak-pihak yang berkenaan lah, terutama sekali dari pihak teman-teman Sabah. Tapi tunggu dari 7.15 sehinggalah pukul 4 petang, bantuan tidak tiba dari mana-mana pihak. Kami tidak merendahkan agensi-agensi penyelamat lain, tapi kami kasihan dengan kami punya pendaki lah pelancong. So, itulah kami buat keputusan sendiri untuk turun ke arahan dari baru dia buat keputusan. Mungkin terlalu banyak prosedur ataupun diorang punya SOP yang mengekang diorang buat perkara yang diorang rasa terbaik. Jadi saya sangat kecewa dengan perkara ini. Betul-betul saya kecewa dengan prosedur-prosedur yang lebih diutamakan daripada nyawa manusia. Ya, satu cara saja, yaitu air. Boleh bantu ambil air saja. Jadi kami berkumpul lah semua maling. Jadi kami berbincang
dan kami ambil semua butul-butul kusung yang ada pada setiap climbers dan setiap mountain guide yang dia punya orang, dia ambil dan kami cari lupak-lupak air. Kami turun itu, kami cari lupak air untuk isi dalam punya butul air, dan apa yang kami dapat, syukurlah ada juga lupak-lupak yang kami dapat. Jadi itu saja yang jarang minum. Selepas kilometer 65 baru bantuan daripada kawan-kawan, rakan-rakan kami semua. Jadi diorang buat makanan, baru saya dapat minum, baru saya dapat apa ini makan, baru saya dapat hisap sidur. Kami hanya meluahkan perasaan yang ada lagi perasaan yang paku di dalam di hati saya, sebab kalau kami tidak buat keputusan sendiri, mungkin tidak dapat buat keputusan untuk hantar kebanyakan pelancong akan lagi. Mungkin ada yang akan semua guide pun marah, mati lah kelaparan, kehausan dan kesejukan di atas gunung. So mountain guide rescue, ya, saya cakap dengan dia mau mati kah atau tidak pun kita kena turun juga lah. Dua keputusan sih itu. Itulah yang berlaku. Cuma Tuhan saja yang mungkin saya tidak dapat kasih keluar semua yang apa yang saya rasakan, tapi saya cuma serahkan pada Tuhan. Itu sebab risiko pada ketika itu terlalu tinggi lah, antara hidup dan mati.